saya betul-betul terharu dan merasa terima kasih bahwa pekerjaan kami itu bisa diterima dengan baik, dan terutama yang saya harapkan adalah nanti yang mengganti saya itu akan lebih bagus dan lain-lainnya. Jadi betul-betul saya merasa terima kasih pada semua Pengprov, Pengkot, dan peserta Munas PGI 2023 ini. Harapan saya yang penting adalah supaya besok itu rukun, waktu pemilihan itu betul-betul menjunjung sportivitas yang tinggi. Karena golf itu adalah gentleman game. Itu aja yang saya harapkan. Ya, ini Munas kedua yang saya ikuti, dan Munas kali ini memang riak-riak dinamikanya luar biasa, dan ini menunjukkan kepedulian golfer-golfer untuk memajukan golf di Indonesia. Harapan kami kepemimpinan PGI ke depan meneruskan apa yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh kepemimpinan dari Bapak Po. Karena memang sangat penting pembinaan, kemudian prestasi, dan sesuai dengan moto dan tema pada saat Munas ini adalah bagaimana bisa berprestasi di tingkat dunia. Memang saya akui, Munas kali ini adalah Munas yang menurut saya secara pribadi mungkin insan golf Indonesia ada sangat sungguh dinamis. Artinya semua calon kandidat itu mempunyai bobot dan kandidat memang yang betul-betul dibutuhkan oleh PGI buat tiga-tiganya. Artinya apa? Kita membutuhkan salah satu dari tiga kandidat ini untuk memajukan golf di Indonesia. Artinya apa? Bahwa siapapun yang terpilih menjadi ketua PBPGI itu akan menjadi wakil atau aspirasi dari perbaikan golf di Indonesia. Dan juga apresiasi untuk panitia bahwasanya mereka pengaturan penjemputan dari hotel di mana kami menginap ke tempat venue juga sangat luar biasa. Terima kasih untuk ke panitia Munas PGI yang sudah bekerja semaksimal mungkin, dan memang untuk Munas ini berbeda dari Munas-Munas sebelumnya. Kami dari Pengprov PGI Lampung menerima dengan tanpa catatan dan banyak-banyak sekali terima kasih kepada khusus Bapak Murdayapo yang telah berbuat demi golf. Sekali lagi kita juga berharap ke depan PGI akan lebih baik dari Pak Po. Itu harapan kita dari Pengprov PGI Lampung.